Beginilah kepanikan sejumlah pengemudi bentor dan aparat kepolisian serta TNI saat sebuah mobil berplat merah tiba-tiba saja mogok dan mengeluarkan asap hitam. Kepanikan ini terjadi karena diduga penumpang mobil masih berada di dalam mobil. Mobil dinas jenis Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi DM80B ini awalnya melaju dari arah kota Gorontalo menuju Kabupaten Gorontalo. Seusai melewati jembatan Telaga, tepatnya di depan Taman Masjid Agung Telaga, tiba-tiba saja mobil tersebut mengeluarkan asap tebal dan nyaris saja terbakar. Ali Rajab, Mimosa TV, mewartakan.